Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang yang sangat berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka monitoring dan evaluasi internal penelitian dana PADM 2018. Ini semua berkat rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Selawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau sehingga sampai saat ini kita sekalian masih bisa menikmati indahnya Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, rangkaian kegiatan ini merupakan kewajiban para dosen setelah mendapatkan dana hibah penelitian dari Kemenristek, kemudian para dosen juga menyusun laporan-laporan pertanggung jawaban secara periodik, dan juga harus melakukan evaluasi internal terhadap kegiatan yang sudah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan evaluasi ini, maka LP3M UNT mengundang Profesor Suswandari sebagai pembicara, dan mungkin pemohon yang saya juga masih belum tahu kegiatan seperti apa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan makna dan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, tempat yang lain, maka kami, saya selaku Ketua LP3M UNT, mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.